Assalamualaikum sahabat. Pada pagi ini kita di balai bomba daripada Mat Raub membuat aktiviti mengacau bubur asyura. Mana di bubur asyura peringkat balai bomba daripada Mat Raub buat bersama anggota-anggota. Itu dia persiapan awal. Antaranya tukang-tukang mesin kelapa. Jadi 2, 3, 4 orang. Banyak kelapa tuan-tuan. Mesin kelapa. Baik. Tukang kacau ni. Jual kaka, tukang kacau. Semua ada ni. Tu dia. Hari ni bubur asyura sebanyak 2 kawah. Berapa kilo semua ni? 10 kilo. Peringkat bomba, menyamat bomba Raub. Dia malu. Ada tukar masuk pemalu. Kejap pertama, mula-mula panaskan air dulu. Banyak dalam 2 kawah ni. Dan masukkan beras. Cabarkan untuk masak bubur asyura ni mengambil masa 7-8 jam. Mengalah ke membuat dua-dua lagi lama. Master sifu lah ni dia. Master sifu. Tuan-tuan, semangat satu padu anggota dan penyelamat bomba di arah Raub bergotong royong setiap pasukan hadir. Ada lagi di bawah tu tukang bahagian menyiapkan awah dia, menguyakkan kledik barang macam-macam lagi di bawah tu. Nanti kita fokus tuan-tuan . Pertama ni dulu. Masak nasi dulu. Masak beras. Semangat lah tengok tuan-tuan. Tunjukkan semangat anggota bomba dia punya Mat Raub ni. Buat program bubur asyura peringkat balai bubur dengan Mat Raub. Yang ni, program ni tidak melibatkan isteri-isteri dan anak-anak bomba, cuma anggota bomba saya sebab kita dilingkungi oleh SOP COVID-19. Thank you.
Dan kita akan menunjukkan bangunan baru Balai Bomba dan Penyelamat Daerah Raub yang baru dibina. Ini dia bangunan baru Balai Bomba dan Penyelamat Daerah Raub. Semua wajah baru. Itu adalah engine bay dan bilik standby. Macam-macam sesi je dia ni. Ha. Untuk menyiapkan asyura ni. Okey. Ha, antara dia memarut kelapa. Tu laju tu. Mengupas kelapa. Ha, ni dia. Gratis guy. Gratis guy. Amak. Mesin kelapa pun. Satu padu gaya anggota. Ha, mana yang anggota kita baru sampai. Komander. Menggunakan dua mesin kelapa untuk memarut kelapa ni. Untuk dia buat santai sebagai campuran untuk masuk ke dalam bubur asyura. Dua mesin kelapa. Buah berah je mengambil masa dekat 2 jam ni. Turun pada pukul 7 pagi tu lagi. Masih dalam keadaan gini. Okey, di mana kayu api kita gunakan kayu pokok rambutai. Tengok cantik api dia ni. Kayu pokok rambutai yang telah mati. Ini kawah pertama.